Ya, gue selalu bilang ya sama kalian, ternak itu nggak mudah. Seperti kita lihat di YouTube dan kita praktekan, banyak faktor yang membuat burayak pada mati. Contohnya ini nih, si hama satu ini, incu. Dia ini kanibal. Karena kalau ada incu di tempat burayak, itu sebisa mungkin diambil. Daripada burayak ente pada mati semua, ini yang diambil. Kalau nggak mau burayak pada dimakan incu nih. Di sini ada contohnya ya tuh, incu tuh. Dia makan temennya sendiri tuh, sampai habis. Dan ini salah satu hama di tempat pemijahan. Sebisa mungkin indukan itu ditahan minimal sampai 2 minggu atau 1 bulan. Kalaupun mau dipisah di usia 4 hari, itu harus sering-sering kontrol ke tempat pemijahannya. Dan setiap melihat ada incu itu langsung diambil aja pakai sendok pelan-pelan. Tulis sendiri tuh. Dipisah pun umur 4 hari sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kalian tuh rajin mengontrol tempat pemijahannya. Tapi kalau kalian malas dan nggak mau ribet, ya minimal indukan jantannya tuh harus pinter jaga burayak dan ditahan minimal sampai 2 minggu. Biar gak ada incu yang makanin burayak ente dan selamat sampai gede burayaknya.